karena anak kita telah menerima pemberkatan pernikahan. Semoga keluarga mereka untuk kedepannya nanti juga penuh dengan berkat Tuhan, siang dan malam selalu disertai dan selalu dalam sukacita, dan semakin banyak juga rezeki yang didapatkan untuk segala cita-cita keluarga mereka sesuai dengan waktu yang ditentukan Tuhan, diberikan anak laki-laki ataupun perempuan yang menjadi buah cinta mereka di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami dari STM Marsada Tanjung Ledong turut bersukacita dan berduka, bersukacita dan berbahagia. Saya mau bilang berbahagia karena situasi ini sungguh unik, perpaduan mungkin lebih dari dua budaya, tetapi tetap dengan penuh kegembiraan. Jadi inilah anggaran yang disesuaikan dari STM Marsada Tanjung Ledong, dan barang siapapun nanti yang pesta, tetap anggaran itu sama yang diterima oleh Hasuhuton. Jadi semoga ini penuh berkat, dan keluarga Pak Yudodo beserta Ibu Maria menerimanya dengan lebih senang hati. Sebenarnya Pak Musuh katakan ya, kalau saya bilang penuh pasabata nanti mungkin Pak Yudodo saja yang mengerti ya. Tapi itu pun saya harus bilangkan supaya Bapak dan Ibu ini dan anak ini juga mengerti. Nanti ditanya apa artinya sama Bapak sama Mama ya. Sigada sigadua takkan isinggolu nasada gabe dua natolu gabe onom. Mari saya terangkan saat ini. Menjadi dua, tiga menjadi enam, enam menjadi 18 dan seterusnya. Karena kami berikan dengan penuh sukacita, demikian juga keluarga yang menerima dalam sukacita. Inilah kami sampaikan sama Ibu atau sama Bapak? Sama Bapak aja lah. Sama Bendahara lah. Oke, sukses ya, selamat ya. Oke, masa tema doa. Terus merhata asa martangia kita. Di bagasan Gorniama, doa tanah, doa tuan di Purbadia, amin. Ali di bata ama perguguna suatu dusan, totong dohai madok moliate, terupa mole Tuhan di tikion. Ala asi doa tolong niroham, do totong madongani hami. Di bata ruhoha mele Tuhan setongan di bagas nami. Bongok tugok kodo jauh-jauh ni bona hasukuton margamarku di bagas seperti kianon. Ima le Tuhan di nama jalo pasu-pasu pardongas saripeon. Buru dohot helanya sida, sian bagas joroni Tuhan imarhite pastor. Disalani oleh Tuhan positu tunang rohanami terlupamu. Dongani hamil oleh Tuhan di nama muhai sahat tu nama ngujungi. Asa sikop oleh Tuhan mardongan lasni roha tau puji-pujian nang diwarmu. Di bagasan opason oleh Tuhan, di naung mengalain neng malak gugu mahami marhite si pangano dohot sinungon dari di jurunami. Pasu-pasu mandali Tuhan asa upangak kami, asa gugu ni baru tu pamatang nang dohot partur dionami. Suang nang songon ni Tuhan dia kadongan nami dan nama kubasi dongani nasida le Tuhan lihat silas ni roha di nasida terlumu dia kadongan nami naso dapok si panganom homa totong nabat dongan nasida bailas ni roha nasida le Tuhan tujuluan nyarion ime lerek tanya nami Tuhan marhiti anak Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan korniama anak dohoto di Purbadia, amin. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan, kiranya kita sehat-sehat walaupun dari hari yang lampau sampai saat ini, yang kamu menerima pemberkatan dari Tuhan melalui pastor tadi. Kalau orang tak bilang, jadi supaya kamu sekadar sehati, satu penderitaan, nah, itu artinya. Jangan istilahnya sana satu kesini, supaya mundur artinya repak-repak, kompak, bersatu terus dalam keluarga, berjuang, itu artinya. Mudah-mudahan lah ini diberkati dari Tuhan. Nah, semoga lah saya sehat dalam ke masa depan begitu. Terima kasih. Salam. Di mana kita dalam pesta ini pernikahan pahpo kami diberkati oleh Tuhan. Beginilah anak Batak. Saya pernah cerita orang Batak dari Amerika. Di Amerika pun kalau ada Batak dikatakan harus ada dekes dulu-dulu. Bahkan di seluruh Indonesia kalau ada Batak memang beginilah ada Batak. Asa
si udur-udur artinya biar sama kalian untuk memperjuangkan kehidupan masa depan di keluarga seperti yang kamu ikrarkan di gereja Tuhan. Maka dengan ini kami katakan si titik masih kupak golang-golang pangrauk. Nah, songri pedeke naufa sahatami, Tuhan tama manggohi pasu-pasuna. Oke, terima kasih. Salam. Ada kan? Ada pola yang boleh ya. Tang pola be. Tang de. Coba kasih tanya. Tempat sabar, apa kamu tuh saya? Tahu tak mana pun? Hai sih dah orang macam itu. Bukan kamu saya tahu tak mana pun ni. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih pula Tuhan, karena pada saat ini putri dari keluarga Pak Widodo beserta Ibu Maria telah menerima sakramen perkawinan melalui gereja-Mu yang kudus dan juga para imam-Mu. Bapa, semoga Engkau memberkati keluarga menjadi serupa dengan keluarga kudus dari Nazaret. Ya Tuhan, kami telah menikmati makanan dan minuman yang kami santap pada hari ini. Semoga makanan dan minuman menjadi sumber kekuatan baru dalam hidup kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan tradisi adat pada kami. Semoga Engkau memberkati, merestui agar apa yang kami laksanakan berkenan di hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kami menerima, anak kami menerima sakramen perkawinan. Untuk itu kami sebagai orang tua juga merasa bergembira karena sukacita kami ini. Kami akan menyelubungkan sebuah ulos yang membuktikan cinta kasih kami kepada anak kami berdua. Kami telah menerima anak kami apa adanya. Jadi untuk itu Lewi, kami di sini mengadakan yaitu adat hanya untuk anak kita. Jadi untuk si Lewi tetap bertahan, untuk itu juga kami sekeluarga mengucapkan selamat untuk anak kami Lewi, semoga kedepannya nanti bisa melihat kehadiran daripada boru, bere, tulang, natulang, semua yang hadir ini adalah saudara-saudara kita. Ini adalah suatu berkat bagi Tuhan, kamu dipersatukan satu suku, tetapi kamu lihat kanan kiri semuanya ini beraneka ragam suku. Untuk itu selamat dan berbahagia untuk kami berdua. Sangat
Kot mahoni atuani Karikon haposoi Tua pangalamu Urju-urju mahoboru Marsima tua Asa tata mahoni ram Mahoni raja Malo-malo mahoboru Marsia ropa Marsia cua mahoni Marsana roha Terima kasih kepada semuanya. Pertama, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru kepada adik kami, adik kami yang pada hari ini sah menjadi suami istri. Harapan kami sebagai abangan, kami ingin keluarga kalian damai dalam satu iman dan tidak ada hal-hal yang perlu atau jauhkanlah maksud kata-kata yang tidak baik dalam keluarga itu. Mungkin demikian dari kami ini. Sekian dan terima kasih. Ah, orang nggak tinggal lebih. Nabi Pakado, Kado, Abido. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Apakah balasan itu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Percaya-percayalah, percaya sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, percaya sampai mati. Terus, ya, lanjut terus. Sambil digoyang biar ada semangat sedikit. Ya, goyang terus. Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Iya, setianya, setia setia, setia sampai mati. Si percayanya, percaya-percayalah, percaya sampai mati. Hehe, goyang terus. Pada saat ini karena kamu sudah masuk ke kesatuan Sipituama, pada saat ini saya dulu kerja dulu
baik yang tidak ada di sini orangnya, peparana punaya putus temuran. Inilah ulos panggabia parhorasan di bere ibebere. Hari ini ku rasa bahagia bertumpu bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan dalam kasih. Menjadi sukses kedepannya, sukses di dalam rumah tangga, sukses dalam menghadapi orang tua kedua belah pihak, ya, dan juga family sekitarnya. Ya, Bu. Repulan atau kata-kata dari orang Kristiani, satu kali menikah, satu kali berumah tangga, bolok. Yang lainlah kalau masalah takdir, Tuhan yang menentukan. Kami datang dari keluarga besar Lumban Gaul, Buru Bere, Ibe Bere, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kalian melalui pastornya untuk menjadi bentuk rumah tangga. Soan hata minat tua-tua marokonom Bintang Naruh Riz, Obun Asurok, Hidurut Nibur Batua Anak Pea Muda Riz, Bolu Tolok, Rumah Muda Asurok. Nah, saya ini jadi opung. Selama ini opung bisa dibilangkan di mana kedudukan opung belum tahu. Jadi mudah-mudahan lah untuk ke depan kita berbeda. Ya. Jadi kalau jumpa pun di jalan dari mana pung ya. Itu harus. Karena itu menandakan ikatan persaudaraannya nang ya.
Jadi walaupun begini, tengok lopengmu entah berapa-berapa orang ya. Maklumlah, jangan sampai dinilai dari kedatangan opung itu, kok sekian opungku begini-begini. Mungkin masih banyak adikmu ya. Iya, untuk tatap ke depan, kita bentuk yang semua baru dan yang terbaik, mungkin lebih banyak dari sini lagi. Ya enak ya. Ya Pak Dodo. Nah, jadi di Son Hami tulang dengan tulang rorowot ini dua kali lo. Udah tulang, tulang rorowot dengan arti berarti sudah opung, opung nyopung lagi nanti. Nah, jadi iya kan. Jadi itulah walaupun itulah kata-kata tentang opung ya. Jadi kalau opung mah bilang semoga lah keluarga berbahagia. Amin. Pada hari ini sudah menerima sakramen perkawinan ya. Jadi
kami seluhuna di nama jakut di arumur seluhuna hulula nami marbuah bayi nama kamu raja nami anggiat mamar kita tentang yang muna gawe keluarga na bahagia pahupunon akai baberi munon tua ka arina mangihut asa daunon nami ma songon nilok desi tua tua asa yang mesiswa raja minna disabi niot jatuh yuk kiyong seluhuna kah tapasulah pina sahab muna saya majak kuma akabartor dion si monang-monang ma'ami dia musaluna hula-hula na'ami saya dia matutu majakon dia kapatur dion berhidin kena yang murah saluna saya dia ma'yana kondamion hula-hula dion na'ami dari keluar kena bahagia dari keluar kena ribuan kita matuh kata saluna oke udah dapet di kita nama-nama lagi terpakar pasok nantar ini tahi tubuh guna dari jadwal di bangsa tikyon orang Jawa, maka itulah dilaksanakan acara temu pengantin. Tapi pakai bahasa Jawa, tidak dibolehkan bahasa pakai bahasa nyonal, cuman Jawanya Jawa campur sari. Enggak dibolehkan bahasa aslinya, yang tahu cuma tuan rumah saja. Tolong salam. Alhamdulillah salam kepenak. Nyawa sukulan pangroso mangkunu goceng nemoke ya rogo nyawa sukulan pangroso hanya bapak niku semu posir pengantin sari ketemu dina loro rino lan wingi sing kangge nemoke kowe kajodomu mulake ditemoke sak isor Kiai Joko Tarub Kiai Joko Tarub supaya ketemu pasang rakitmu panjang paku jiwamu dudu derajatmu kedunung Mas Pisis Raja Brana bebek kowe kebu sapi berpancak panunggalane supaya bisa ngayomi wong tuamu sanak sedulurmu ngarep kewalan temanmu semu posir pengantin sari kaya ketemu guru nabimu wajibnya kudu nyembah kaping telu menang tembir nolong soal semu udun dodok jongokmu laku tidak nembak muslima supaya lepang ngabrolan sak ketulan sak terusi lepas kita hati-hati masih bisa kayak gini aku lepas belum ini, dibuka sepatu ini ya dibuka sepatu ini tolong Pak Ucok dicekel sepong bunyi Pak Ucok dipegang dari belakang ini Jawa ini nyonali ujenengi masyarakat campur sari tolong bunga kita ini. Iya. Kalian kan satu suku, aku dua suku. Dodok ya, Dok. Dodok. Jongkok-jongkoknya enggak ngerti dodok, jongkok. Belum kita pakai utangmu itu ya. Iya. Nora pun dulu gini lah ya. Belum. Mbah, makanya masih bisa tuh gini. Belum pun Nora gini. Tunggu ada uang Bapak dulu. Iya. Disembah tiga kali ya, coba disembah.
disukem, sukem, nanti sukem, sembah. Ini pun gitu di depan. Awas ketutupan kameranya ini. Presiden rumah tangga tanggung jawab ya. Kalau kerja duitnya dikasihkan ya. Hari ini hari Sabtu pon. Kalau orang Jawa ini membawa berkah. Mudah-mudahan habis pesta, mertuamu bisa beli emas, beli gelang ya. Amin. Semoga diberi kesehatan keselamatannya ya. Kalau nanti kamu bisa kaya, jangan lupa datang ke Pangkalunya ke Sedo Rukun di rumahku ya. Tidak apa-apa, jangan bawa gula, bawa susu, nggak usah. Cuma nanti kalau kamu udah kaya, aku berikan kereta. Oke, cukup. Cukup dulu, cukup dulu. Cukup, cukup dulu. Dicuci sikile, dicuci. Kakinya dicuci. Artinya nyuci pakai bunga setaman. Bunga itu artinya senang ya. Bunga itu senang. Kembang itu kalau orang Jawa bilang kangge sungkem bang bangkitkan semangat supaya senang. Nah, artinya suruh melangkah terutama yaitu ke gereja ya. Nah, melangkah kerja yang baik, duitnya kumpulkan. Nengok bojonya pipinya mulus, gincongan, alah enggak nyayur enggak apa-apa. Doki cekel, doki. Dok membahas kamu bisa cekel. Nah. Ya, belum masih punya utang di sana. Dipecah, ya. Istuwe, sengarek gendong siapa pak? Sengarek gendong manteni bro. Ada jarinya. Jarinya. Dapat jauh-jauh ya. Dapat terus. Kanan kiri, kanan di bawahnya nggak apa-apa. Sebelah sini mamatnya. Geser deh, deh mau ke atas. Ibu yang membesarkan, bapak yang cari duit ya, hari ini kesempatan minta maaf. Mudah-mudahan diberi rahmat, namanya sayang sama mama. Ya ditukar. Tukar posisinya, bagian. Ya. Inilah acara ritual adat istiadat orang Jawa. Harus pelaksanaan yang seperti ini ya. Mohon ampun sama bapak sama mama. Mempunyai anak laki-laki yang ganteng. Ya. Kakeknya mana? Kakeknya. Tolong dipinjami. Ya, disembah itu. Kakek ya, ya, bareng-bareng. Tolong Pak Ucok kembar mayangnya sebelah sana satu. Ini. Udah kek. Gantian pengantinnya yang duduk. Pertama sekali kita tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan sore hari ini. Kita khususnya keluarga besar perguruan Dewi Panjaitan Tanjung Ledong dapat menghadiri acara resepsi pernikahan daripada anak kita Lia dan anak kita Lewi ya, Lewi atau sebagian saya lihat ditulis Lawi ya. Jadi terima kasih, merupakan satu
momen yang sangat spesial ya. Kalau boleh saya katakan, acara ini adalah perpaduan antara dua suku, yaitu suku Batak dan Jawa. Ya, tadi siang kami sudah mengikuti acara adat Batak yang cukup boleh dikatakan lumayan meriah ya. Dan pada kesempatan sore hari ini juga kami dari perguruan di Panjaitan yang terdiri dari berbagai suku dan ras dan agama, ada yang Islam, Buddha maupun Kristen, Katolik maupun Protestan, boleh hadir pada kesempatan sore hari ini untuk mengucapkan turut bersukacita, turut berbahagia atas pernikahan anak kita pada sore hari ini. Kami telah menikmati hidangan makanan dan minuman yang telah disampaikan atau yang telah diberikan dan disediakan oleh keluarga di sini. Mungkin kalau dari adat Batak ya, bahasa Tapanuli, saya katakan ada pepatah mengatakan dalam bahasa Batak, tangat dobo tohon butuha siubeon horas samina mangaton marlipat gadda dihamuna mangaleon. Nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa oleh rekan saya Pak Yahya. Jadi terima kasih, sungguh sangat berbahagia ya. Kalau kami tahu dan kami saksikan sendiri, anak kita ini boleh dikatakan dibesarkan di keluarga besar perguruan di Panjaitan. Ya, saat ini sudah akan membentuk keluarga yang baru. Kami berdoa semoga keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga yang menjadi teladan, terutama buat semua warga perguruan di Panjaitan Tanjung Ledong. Jadi kami ucapkan juga selamat berbahagia dan juga kepada rekan kami Ibu Maria beserta Ibu beserta Bapak Primus Widodo yang sampai saat ini sudah ditabalkan menjadi marga Marbun, Marbun Lumban Batu. Jadi kita dari suku Tapanuli ya, mungkin dari segi pertuturan ya kita boleh panggil. Kalau saya sendiri kebetulan tadi dalam acara adat Bataknya marga Naibahu memang ada Padan sama Marbun sebagian, yaitu Lumban Gaul. Tetapi kalau di perantauan ini kami juga dianggap saudara. Jadi terima kasih kepada Tuhan. Ibu Maria juga sudah dinobatkan menjadi Borusi Tohang, Borunisi Pituama ya, Bu Nora. Iya, pariban dari Bu Nora. Jadi kalau Ibu Nora marpariban sama Maria, berarti Natalia juga anak kandungnya sendiri. Ya, jadi demikian dalam acara adat Bataknya. Jadi kami ucapkan terima kasih ya buat penyambutan dari keluarga di tempat ini. Dan kami juga mohon maaf kalau sebenarnya dalam acara adat Bataknya tadi kami ada dapat jambar. Seharusnya dalam acara adat Batak waktu adat Batak itu tadi harus ditunjukkan ya rombongan dari perguruan di Panjaitan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, kebetulan karena kita terdiri dari berbagai etnis, inilah kehadiran kami. Baik suku Bataknya, Jawa, Chinese, Karo dan lain sebagainya, inilah kami Ibu, Bapak. Kiranya kehadiran kami di tempat ini menjadi suatu kebahagiaan bagi keluarga. Dan sedikit banyaknya yang dapat kami sampaikan nanti sebagai ucapan turut bersukacita, turut berbahagia dari perguruan di Panjaitan, kiranya keluarga di tempat ini juga boleh menerimanya dengan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan, mungkin akan ditambahi lagi oleh rekan saya persilakan. Selamat membentuk keluarga baru buat saudara Lewi dan Natalia. Kalau di Facebook sudah saya baca tadi, yang perempuan katanya siantik, yang laki-laki guanteng katanya. Memang iya ya, sayangnya tadi pakaian ada Batak kami nggak sempat lihat, ini pakaian Jawa kami lihat, benar cantik dan ganteng. Siapa yang membuat? Pasti yang membuat adalah tukang salon. Iya kan? Nah, apa maknanya tukang salon? Jadi
sedikit tukang salon, kalau bisa hidup kalian samalah seperti tukang salon. Kalau tukang salon yang hitam datang pun bisa dibuatnya putih, yang keriting rambutnya bisa lurus, maaf cakap, yang jelek jadi cantik, apalagi cantik. Artinya apa? Keluarga Natalia dan saudara kami Lawi, hiduplah seperti tukang salon. Memang kalian dua, laki-laki dan perempuan, tapi ajaran agama kita dua tapi satu. Manakala suami kurang berkenan di hati istri, atau sebaliknya, perbuatan istri kurang berkenan di hati suami, ingatlah tukang salon tadi. Usahakan yang kurang enak di hati tadi dibuatlah menjadi senang, menyenangkan. Masing-masing cari caranya. Saya yakin kalau sekarang belum tahu bagaimana cara menyenangkan suami, bagaimana cara menyenangkan istri. Kalau kami ingat-ingat, perkenalannya hanya baru beberapa bulan, pasti belum tahu itu. Bahkan nanti mungkin ya, bukan didoakan, tapi karena kami sudah puluhan tahun ini berumah tangga, sudah kami rasakan. Nah, senyum-senyum yang sudah merasakan. Nah, saya dengar satu keluarga itu terus mulus perjalanan hidupnya, enggak. Nah, manakala terjadi demikian, ingat kembali tukang salon. Apa sih maunya ini suamiku? Apa sih maunya ini istriku? Dibuat. Percaya, beberapa bulan nanti sudah tahu kalian ini. Oh, suamiku rupanya senangnya begini, istriku senangnya begini. Jadi kalau marepet-marepet dia, begini kubuat. Jadi cantik dia. Artinya begini, orang yang baru-baru-baru pengalamannya belum ada. Jadi mulai hari ini ada pengalaman buat kalian. Pengalaman itu katanya kalau kami guru adalah guru yang terbaik. Ya, jangan belajar ke tetangga, Pak atau Om. Kami bagaimana supaya bahagia? Gak ada itu. Gak ada. Jangan-jangan salah diajari. Nah, jadi pengalaman mulai hari ini dipakai. Diambillah yang baik-baiknya. Kalian dua jadi satu. Tapi orang tua dua menjadi empat. Jadi kalau waktu dua, baik Lia maupun Lewi, kasih sayangnya sama dengan ibu, sama dengan ayah. Sekarang empat, harus sama. Ya, enggak sama persis lah, tapi diusahakan sama. Ya, tadi Mbah tadi sudah bilang, ya banyak rezeki. Nanti kalau ada rezeki datang ke rumah bapak, datang ke rumah mertua, kasih ini, kasih itu. Saya yakin orang tua enggak mengharapkan itu kok. Enggak. Yang diharapkan orang tua kedua belah pihak adalah keluarga kalian. Bagaimana kalian akur-akur dari sekarang sampai kakek nenek, itu utama. Ya, Lewi ya. Oke. Lalu untuk keluarga Pak Dodo dan Bu Maria, kami ucapkan juga selamat untuk kedua kalinya menikahkan anaknya. Kalau saya pandang-pandang Pak Dodo, Bu Maria, tambah sehat lah, tambah sehat. Kelihatan muda, rambut pun enggak, belum putih. Ya, senang kali lah. Saya belum sempat bilang, pada yang muda duluan. Kalau kita lihat kawan ini dah, dulu jangan saya ya, kawan ini belum. Nah, tapi semuanya itu percaya Tuhan semua tunjukkan rezeki anak, rezeki orang tua, orang tua. Sehat-sehat, Pak Dodo, Bu Maria. Ya, kita doakan juga bersama-sama, semoga yang ketiga nanti ya harus selesai dulu kuliahnya baru dapat jodohnya. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kelebihan. Lalu satu lagi diberi kesempatan kepada bapak atau guru yang lain. Satu lagi. Tidak ada. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore.
Yang saya hormati terutama tuan guru, tuan rumah dan ibu bapak dewan guru yang hadir pada hari ini. Saya hanya menyampaikan terima kasih telah mengadakan acara ini, juga untuk yang menempuh hidup baru, semoga kehidupannya awet sampai kakek nenek, sampai mau memisahkan. Mungkin hanya ini, sekian terima kasih, selamat sore. Thank you.
kasih. Demikian Pak acara kami. Kami kembalikan kepada Tuan Guru. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, yaitu khususnya keluarga besar perguruan Dewi Panjaitan yang telah memberikan suatu hiburan kepada kami. Inilah sukacita yang tak terlupakan. Ya, nanti setiap tanggal 6 bulan 2 pasti ada di Facebook kita masing-masing. Itu adalah suatu kenangan untuk kita. Jadi sekianlah dan terima kasih buat kita semuanya dan kepada anak-anak kami yang hadir juga pada sore ini. Thank you.